Kita juga jangan berpuas diri dulu. Kita harus tingkatkan persoalan hilirisasi. Jadi masalah yang akan terjadi tidak bisa diserap, terus harga jadi tidak stabil itu bisa hilang. Nah ini yang kita harapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden sangat concern sekali, itu makanya beliau khusus menghimbau untuk kita semua agar porang ini jangan sampai seperti yang Pak Silvi sampaikan tadi, di awal baik tapi begitu di tengah bahkan di akhir menghilang. Nah itu yang kita harapkan. Kaitannya dengan apa pabrik yang baru dibangun di Madiun itu, apakah dari Tenggalek ini juga hilirisasinya ke sana? Ya tentu, kita lihat nanti beberapa hal yang cocok dengan Tenggalek. Saya juga perhatikan tadi Pak Bupati juga sangat apa sangat concern, juga benar-benar apa konsentrasi penuh bagaimana caranya agar hilirisasi soal porang terbentuk. Mengenai itemnya banyak sekali. Ini tidak cukup kita bicara di sini karena item-item produk turunan porang ini sangat banyak. Kita sekitar 4.000 hektar ya. Kemudian jumlah tonasnya sekitar 280.000 ton. Jadi cukup besar kapasitas yang ada di sini dan setiap tahun bertambah gitu, karena memang pasar masih kan gini. Ini kan di mana-mana lagi pengen tanam porang. Kita hormati bersama-sama gitu ya, Wakil Menteri Pertanian gitu. Katanya bukan hanya umumnya, katanya itu masih laku. Nah, tapi kan kita ngomong nanti di kita ingin mengarah kepada satu sustainability bisa di tahun 2030. Kalau sekarang kan ini kita masih didorong sama permintaan orang yang lagi cari bibit gitu. Dan menurut saya tapi sekarang kalau tidak ada gaya hidup yang sustainable kalau kita enggak diproses. Minimal kalau sampai setengah jadi ya kita bikin tepung lah apa. Nah, di komitmen pemerintah kita siapkan lahan untuk siapapun yang mau invest di sini. Jadi investor nggak perlu pusing mikir beli lahan. Artinya, you datang ke sini tinggal set up plannya aja, set up pabriknya bisa jalan. Nah, tetapi mungkin nanti mekanismenya saya minta bisa 50-30-20. Artinya investor 50-30 karena kita yang punya lahan pemerintah dan 20 kita kembalikan ke kelompok gitu. Sehingga apa? Ketika nanti ada added value, ada hasil dari pabrik itu nanti kembali ada sharing ke petani. Sehingga petani nanti akan loyal juga dengan perusahaan gitu. Dia nggak akan cari ke pabrik-pabrik yang lain-lain gitu, tapi loyal karena dia merasa memiliki pabrik ini juga.